Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya di channel Asti Update. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir tentu saja membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsha dan Kak Titi. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan ya update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Asti Update dong. Oke nih para sahabat teaser, langsung saja kita on the way cek apa saja kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini ya, check it out. Yang pertama ini first news, seperti biasanya tiap hari selalu ada saja update daily stream dari Instagram Story of Titi untuk penambahan jumlah stream pendengar harian on DSP Spotify lagu dari Katiara Andini ya. Album Tiara Andini terlebih dahulu kita bahas nih para sahabat teaser. Merasa Indah, Janji Setia dan MATM seperti biasanya selalu menjadi yang paling depan di album Tiara Andini, yang paling banyak menambah jumlah stream on DSP Spotify ya. Merasa Indah sebanyak 229.840, Janset 203.000, MATM sebanyak 40.902 nih para sahabat teaser, diikuti oleh lagu Menjadi Dia, Gempitang Hatiku 365 Hari, Hadapi Berdua dan Buktikan. Jadi jika di total untuk daily stream on Spotify album dari Katiara Andini yaitu jumlahnya sebanyak 565.664. Bagaimana dengan IFRT untuk Cinta featuring Arsy Widianto? Dan inilah datanya ya untuk daily stream on Spotify hari ini nih para sahabat teaser. IFRT untuk Cinta lagu Bahaya dan Cintaannya Aku seperti biasanya menjadi paling banyak penambahan untuk daily stream pendengar harian on Spotify. Lagu Bahaya sebanyak 59.293, Cintanya Aku sebanyak 15.131, Diam-Diam Bahaya Korean versi sebanyak 773 dan Padamu Luka sebanyak 412. Jadi jika di total untuk daily stream on Spotify ya party untuk kita sebanyak 78.983. Jangan lupakan single Memilih Aku ya, yaitu sebanyak 2.780. Yang pasti cap streaming untuk Mutiara, tim Alsha dan juga para The Buchiners ya. Untuk apapun itu lagu-lagu dari karya mamanya Selen on digital streaming platform Spotify nih. Kita on the way ke kabar nomor 2 second news. Di situ tertulis caption oleh Instagram Alsha X Tiara yang kali ini menjadi sumbernya. Ule, apa kabar Aurelia Syahrani? Semakin kuat nasib jadi nyamuknya Tisan. Apakah benar nih? Olel menjadi nyamuknya couple saat seduar kita, karena beberapa updatean di Instagram Alsha X Tiara ini menunjukkan Olel tengah nyempil nih menjadi nyamuk di antara keuangan dan juga momen romantis. Momen asupan antara A. Alsha dan Katiara Andini, Olel selalu menjadi saksi dan juga ada di depan matanya ya. Momen-momen romantis ini seperti yang Bang Min tampilkan ini pada saat vlog birthday-nya A. Alsha Ahmad. Di situ Katiara Andini memeluk papasnya dan tiba-tiba saja Olel ada di sampingnya. Olel sepertinya sudah sangat kuat ya. Sesuai dengan caption yang dituliskan oleh Instagram Alsha X Tiara ini, Olel sepertinya sudah kuat dan sudah sangat cuek melihat keromantisan di depan matanya nih. Momen berikut ini pada saat mau on the way ke Jogja dan juga mau berlebaran ya para sahabat Tisan. Ini vlog ada di channel YouTube-nya Papasya nih para sahabat. Di situ terlihat Papasya yang sedang suap-suapan momen buka puasa bersama dengan Katiara Andini menggunakan es krim ya, karena mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja pulang kampung. Olel yang ada di sampingnya hanya cuek melanjutkan momen buka puasanya nih dengan kudapan nikmat. Dia sepertinya sudah sangat kuat ya dengan momen romantis yang ada di sampingnya nih para sahabat Isar. Kuat-kuat ya Olel. Next, ini berikutnya ada pada saat mereka berwisata di sekitaran daerah Telaga Sarangan. Katiara Andini dan Papa Sehat sepanjang perjalanan menuju ke air terjun selalu bergandengan tangan. Tidak bisa terlepas ya genggaman tangan mereka, A. Alsha dan Katiara Andini dan Olel. Momen genggaman tangan tersebut tepat berada di depannya. Seperti biasanya Olel selalu cuek saja nih.
Dan gambar kali ini, gambar terakhir yang diupdate oleh Instagram @xtiara mengenai semakin kuatnya Olel menjadi nyamuk di couple sunset war kita. Di sini pada saat vlog birthday ulang tahun kemarin nih para sahabat Isat ya, kali ini Olel tidak bisa diam nih. Dia mengganggu dan juga menunjukkan ekspresi kocaknya ke arah kamera ketika kakak kesayangannya sedang bersama dengan calon kakak ipar lagi genggam-genggaman tangan. Tiba-tiba saja Olel dengan ekspresi kocaknya langsung muncul dan mengundang gelak tawa yang pasti. Pesan kita dari para warga bucin tentunya untuk Olel, kuat-kuat ya dan selalu jaga Alsa dan Kak Tiara Andini tentunya. Walaupun itu momen romantis asupan yang paling kita inginkan selalu ada di depan matanya nih. Last news, update yang terakhir nih di sini kita ke Instagram Beyond the Future. Memang mamanya Selena akan tampil di Beyond the Future di akhir bulan di tahun 2022 ini nih ya. Di situ tertulis buat kalian yang cintanya nggak berbalas nih, Min B kasih rekomendasi lagu buat ngisi playlist galau kalian. Siap-siap galau nih bareng Tiara Andini di Beyond the Future Festival 2022. Link pembelian tiket ada di bio Min B ya. Hayo nih para sahabat Isa untuk tiket Beyond the Future Festival. Tiketnya masih tersedia ya, dan langsung kepoin di official Instagramnya Beyond the Future 2022. Dan kembali ke captionnya, apakah rekomendasi lagu dari Mimin Beyond the Future untuk cintanya yang gak terbalas? Dan ini adalah rekomendasi nomor 1 ya. Lagu Merasa Indah dari mamanya Selen dong, yang direkomendasikan oleh admin Instagram Beyond the Future untuk cintanya yang tidak pernah terbalas. Updatean penutup One Rata X Sias. Di sini menampilkan foto editing yang luar biasa keren nih para sahabat Isat. Profile kurang lebih profile dari Kak Tiara Andini ya. Iseng-iseng tapi bagus, jadi post aja Tiara Andini. Dengan beberapa profile dan juga karya-karyanya di industri entertainment Indonesia nih para sahabat Isat, mulai dari debut album Iya Berarti Untuk Cinta hingga debut filmnya My Sexy Girls. Main karakter Tiara Andini September 2001 Jember, Jawa Timur, Indonesia. Keterangannya di situ kurang lebih para sahabat Isat, keren ya menurut Bang Min. Editing dari admin Instagram One Rata Xias ini, bagaimana menurut kalian? Sekian saja dulu nih untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update-annya yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.